Kementerian Pertanian atau Kementan memasukkan ganja ke dalam daftar komoditas binaan tanaman obat. Hal itu termuat dalam keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Terkait hal tersebut, Kementerian memberikan penjelasan soal aturan budidayanya. Dalam surat keputusan itu, ganja berada satu kelompok dengan obat lainnya seperti lempuyang, brotowali, sambiloto, kratom, dan lain-lain. Meski masuk dalam kategori tanaman obat, ganja tetap ilegal untuk dibudidayakan tanpa izin dari pemerintah. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setianto, menjelaskan bahwa tanaman ganja harus dalam pengawasan ketat dan mendapatkan izin jika akan dibudidaya sebagai tanaman obat. Ia juga menjelaskan budidaya tanaman hortikultura termasuk tanaman obat diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 30 Agustus 2020, penetapan ganja sebagai salah satu tanaman obat telah melalui diskusi dengan berbagai pihak. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Tommy Nugraha, mengatakan tanaman ganja adalah jenis tanaman psikotropika dan selama ini telah masuk dalam kelompok tanaman obat sejak tahun 2006. Ia juga menyebut pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya dilakukan bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan dan secara legal oleh Undang-Undang Narkotika. Meski begitu, hingga kini pihaknya mengatakan belum pernah menjumpai satupun petani ganja yang legal. Kemudian dalam Kementan nomor 104 tahun 2020, disebutkan Kementan memberikan izin usaha budidaya tanaman tersebut. Namun kini Kementan itu dicabut sementara untuk dikaji kembali. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.